tampil perdana di depan publik, penggemar sambut antusias penampilan busking trainee A di Panti Venice, Los Angeles, California. Trainee A baru saja melakukan busking di Pantai Venice, Los Angeles, California. Ini merupakan pertama kalinya trainee A tampil di depan publik setelah 1 tahun mereka muncul lewat sosial media. Pada busking tersebut, trainee A suguhkan berbagai macam band dan juga menyanyikan beberapa lagu. Begitu banyak penggemar yang datang dan menyambut antusias penampilan mereka. Sayangnya salah satu anggota bernama York tidak bisa pergi ke Los Angeles bersama trainee A dikarenakan urusan visa. Trainee A sendiri dirumorkan merupakan trainee dari Big Hit Music yang rencananya akan debut di tahun ini. Lisa Blackpink merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan teman-temannya di Thailand dan membuat para penggemar turut berbahagia. Ulang tahun Lisa yang jatuh pada 27 Maret dipenuhi dengan ucapan selamat untuk sang bintang. Tetapi mungkin momen paling berarti adalah saat yang ia habiskan bersama beberapa orang terpenting dalam hidupnya. Penggemar sangat senang ketika mereka mengetahui Lisa akan menghabiskan hari ulang tahunnya di Thailand. Setelah tidak mengunjungi negara asalnya dalam 3 tahun, teman-teman Lisa berbagi momen manis saat mereka bersama. Penggemar tersentuh oleh semua cinta yang dia terima. Teman Lisa, aktris dan model Diana Vipo, berbagi foto juga. Diana bahkan memposting klip lucu. Teman-teman yang mengejutkan Lisa dengan brownies dan bernyanyi untuknya untuk ulang tahunnya. Ibu Lisa juga membagikan foto perayaan tersebut. Tahun lalu Lisa tidak dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya, jadi tahun ini menjadi lebih menyentuh untuk disaksikan. Lisa memposting betapa bersyukurnya dia atas kesempatan itu di Instagram. Aku sangat senang bahwa tahun ini aku dapat menghabiskan hari ulang tahunku bersama keluarga dan teman-teman. Terima kasih semuanya telah membuat ulang tahunku begitu istimewa.